Hai YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, ada lagi unboxing pada hari ini dan sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada anda kalau anda baru saja menjumpai kita punya channel yang ni lah. Dan terima kasih kepada anda kalau yang dah subscribe tu ya. So jangan lupa untuk tekan butang subscribe dengan butang loceng di sebelah dia. Okay, unboxing kita pada hari ini istimewa. Saya rasa model ni first lah. Pertama kali ada dalam Gel Blaster. So saya pun tak pernah lah jumpa model ni. Tapi nampak macam nak kata pelik pun ada, nak kata cantik pun ada. Bergantung kepada pilihan masing-masing lah. Jom kita lihat apa yang ada pada hari ini ya. Uish. Okay. So kotak dia panjang dan leper. Dia tak tebal sangat, leper je. Ada tulisan H1. Tak sure maksudnya apa. Maybe ada H2, H3 ke H4 ke. Jom kita lihat apa yang ada di dalam ya. Oi. Ada satu kotak lagi pula. So dia punya brand nama dia HB ya. Stand for apa tak tahu. HB lah. Model dia ZZ805 brand S1. So memang panggil ZZ805 brand lah. BREN lah, brand lah. Kalau anda pernah tengok ataupun anda kenali model artinya real steel dia, so anda tahulah saya memang tak pandai sangatlah pasal real steel ni, tapi tengok rupa dia macam okey lah. Jom kita lihat apa yang ada di dalam ah. Keluarkan ni dulu. So inilah kita panggil unboxing ya. Siap kita tunjuk kotak-kotak dia sekali. Okay, so kotak dia hitam saja tanpa apa-apa kecuali yang ni. Jom kita lihat apa yang ada di dalam ni. Oh, yang first anda jumpa user menu. Saya tengok-tengok sikit dah. User menu dia ada menunjukkan anda kena pasang-pasang sikit. Okay, tak apa. Lepas tu dia ada bagi Mac. Dan ada satu pack accessories. Nampaknya ada dia punya iron sight 2, lepas tu ada muzzle head dengan dia punya charging board, serta satu yang ni dia punya apa, adapter lah untuk dia punya muzzle head. Dan ada gel ball sikit tanpa cermin mata keselamatan dan juga tanpa bateri. Jom kita lihat hero kita pada hari ni ya, ZZ805. Kenapa lah dia tak nak lipat, panjang sangat. Okay, kalau dah panjang sangat memang postage kurier mahal-mahal lah. Sebab dia kira ikut volumetric kan. Lepas tu korang pula kata mahal. RM20 post mahal. Haiya, susah lah. Okay. So ini dia ZZ805 ya. Wow. Dia nampak macam nipis sikit lah berbanding dengan blaster-blaster yang lain. Dia nipis. So seperti anda lihat dia memang outer metal, inner aluminium. Lepas tu kiri kanan yang ni panggil apa? Boleh panggil rail. Kiri kanan punya rail ni besi metal. Top rail daripada nylon. Bawah ni pun rasa besi lah. That's why dia macam berat. Agak berat lah di bahagian depan ni. But dia boleh lipat-lipat lah. Alright. Jom kita tukar angle sikit, lepas tu kita tengoklah secara detail ya. Jom. Okay, so ini dia kita punya ZZ805. Kalau dilihatkan, you kena pasang beberapa item. Yang first, kena pasang yang ni lah. So dia punya muzzle ni memang daripada nylon.
yang adapter ni daripada aluminium. Ini anda kena pasang sebab sekarang dia memang macam ni je. Okay, lepas tu anda kena pasang charging board yang ni dengan dia punya screw. So pasang di sini dan ikatkan screw di bahagian sebelah dia, screw kecil. So yang ni besi, ni berat besi. Okay. Dan anda kena pasangkan juga dua ni lah. Ini iron sight lah, so daripada nylon. Tak tahu kenapa dia bagi warna sand sebab macam tak berapa match pun. Apapun, itulah yang diberikan. Ada screwdriver kecil satu dan beberapa alien key serta satu Mac lah. So saya akan pasangkan dan kita tengok selepas ini. Okay guys, so saya dah pasangkan yang ni. Sebenarnya adapter ni tak diperlukan. Anda boleh terus untuk kuncikan muzzle head ni kepada dia punya screw thread yang ni lah. Yang ini kalau anda perlukan adalah kalau anda mempunyai attachment ataupun suppressor ataupun silencer ataupun flash hider yang lebih kecil, so anda perlu gunakan yang ni lah. Kalau tak, boleh terus saja masukkan di sini ya. Dan dia punya Allen key banyak-banyak yang ni, sebenarnya tak ada satu pun yang boleh buka ini screw untuk dua iron sight yang ni. Dan anda kena terpaksalah ada Allen key sendiri ya. Kena sediakan Allen key sendiri. Tetapi dia susah sikit lah nak slot in. Dia macam tak cukup lebar lah. So disebabkan model ni memang saya nak buat giveaway. Ya, ada giveaway lagi sebab korang ni semua kan demam giveaway. So model ni pun ada giveaway, tapi caranya macam mana anda kena tonton sampai akhir ya. So saya tak nak calarkan dia ni. Dia macam ni, dia tak boleh buka tau. Dia bukan macam yang biasa punya, dia kepik kan. So anda boleh buka. Ini dia slot in saja. Slot in sampai ujung, keluarkan yang ni dulu. Sampai ujung baru kunci. So saya tak nak calarkan dia. Kalau saya dah bagi pada anda, anda nak calarkan dia macam mana pun, itu anda punya hal lah. That's why saya tak pasang dua yang ni. Okay. So kita letak tepi. Dan dia punya Mac. So tengok-tengok Mac dia. Mac seperti biasalah. Memang reload. Aduh, sakit jari. Sakit kuku. Sorry, dah pula. Memang buka ikut sini lah, tapi jari, kuku tak ada lah. So, tak susah nak kopek. So, Mac dia. Dan kita lihat secara dekat lah. Flash hinder ni daripada nylon. Ini memang daripada metal. Ini metal. Ini pun metal. Bawah, rail ni, tepi. Yang atas ni bukan. Dan charging board ni pun memang metal. You drink, tengok rupa dia macam metal. Tengok colour dia kan. Sebenarnya tak, dia nylon saja. Memang ada part-part metal ni. Tetapi memang bukan semua ni metal lah. Hand grip. Ni bat dia. Boleh juga anda lipatkan dia. Okay, supaya nampak lebih tactical. Menarik lah, consider menarik. Ada tulisan-tulisan di sini. CZ USA Kansas. Sini pun ada, dia punya brand lah ni, ataupun model ZZ805 brand SI semi-automatic 0.223 RAM made in Czech Republic. Alright, tempat masukkan bateri dia kat belakang. Okay, ni tekan untuk keluarkan. Duh, sakit. Keluarkan dia punya butt plate lah. Weh, tak pula. So inilah, sebelum kita test lebih lanjut, inilah kelemahan yang ada untuk model yang ni ya. Tengok dia punya battery chamber besar ni je. Memang tak boleh masukkan battery besar ni je, nampak. So memang cuma boleh masukkan battery jenis kecil macam ni. Okay, saya try masukkan battery dan nanti kita timbang ukur. Kita buat FPS. Okay. Alright. So ni dia. Semi. Ini off ataupun safe. Semi. Anda boleh perhatikan dia memang ada blowback. Ini auto. Dan kita nak check dia ada Mac Prime ke tak. Tak ada.
Memang tak ada main prime yang model ni. Okay. Jom kita timbang pula. Consider agak berat lah juga. Ha. 1.7 kilo untuk model ni consider berat lah. Sebab depan ni banyak besi sikit, bahagian tepi ataupun belakang ni dah kurang. That's why dia tak capai 2 kilo. Tapi memang ada blowback lah. Senang juga. Okay, kita pergi kepada close up dan selepas itu kita uji FPS testing. Okay, kita datang ke sini untuk FPS testing. Ni gelboard saya dah reload ke dalam Mac lah. Okay, gelboard yang saya pakai memang tak lain tak bukan adalah Samurai lah. Samurai Meteor, yang kalau anda tekan dia memang pecah. Ini 7 ke 8 mm. Masukkan ke blaster. Dan disebabkan model ni tak ada Mac Prime lah, so kita kena shoot dulu. Okay, jom kita mulakan FPS kita, FPS testing. So ini adalah semi. Kita pergi kepada auto pula. Okay, disebabkan gunakan bateri 7.4, dapat rate of fire dalam 8.6 saja. Dan model yang ni dia punya FPS average 260 lah. 260 ke 270. Cuma satu perkara je, anda kena control size gelboard ni betul-betul lah. Anda kena control dia kat 7.1 dan ke 7.3 lah. Seeloknya 7.1 ke 7.2 saja. Sebab didapati tadi gelboard saya agak besar sedikit sebab saya overshock lah. Artinya saya rendam dia masa dah macam lama sikit. So dia macam dah sangkut lah. So ni memang kena set 7.1 mm lah paling best. Okay, kalau tak dia sangkut-sangkut sikit. So artinya dia punya tipis ke apa memang sensitif sikit lah size dia. Anda kena control size dan kalau size ni okay, mesti okay. Alright. Okay, so macam mana dengan performance tadi? So memang consider okay kan, sebab model yang ni dapat FPS around dalam 27-28 lah. So memang kalau korang yang suka sangat FPS tinggi-tinggi daripada out of stock, so inilah model dia. Perasaan di tangan memang nak kata sedap, memang sedap lah juga. Cuma dia macam nipis lah, nipis sikit berbanding dengan model yang lain. So agak istimewa lah daripada banyak-banyak M4, banyak-banyak apa MK lah, M4 lah, banyak-banyak SCAR lah. So yang ni memang dia lain sikit lah. So at least tak adalah boring-boring sangat kan. Okay, so FPS pun memang tinggi, cuma yang ni lah bateri dia, tempat letak bateri dia memang kecil gila lah. Ni yang tak best ni. Kalau nak masukkan bateri 11V ataupun bateri lain pun macam susah lah, kena mode kat luar ke apa kan. Okay, alright, so saat yang anda nantikan semua giveaway kan, ha. So yang demam-demam giveaway ataupun yang dah masuk level critical pandemic giveaway, ha, sekarang masa giveaway ya. So sama,
1200 like untuk video ni dalam seminggu. Lepas tu anda kena komen apa yang anda perlu komen lah, sikit-sikit. Yang sebelum ni Sean saya nak honey kan. Okay, so yang ni Sean saya nak brand, B-R-E-N, inilah lah brand lah, B-R-E-N, Sean saya nak brand. Dalam seminggu dapat 1200 like. So saya akan pilih salah seorang daripada anda lah yang komen, Sean saya nak brand tu. So pastikan anda punya spelling tu betul. Kalau salah memang sorry to say lah. Okay, so jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng. Dan kalau anda ada apa-apa persoalan nak tanya, tanyalah di bawah ya. Okay, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Maniac. Kita jumpa lagi selepas ini. Bye-bye.